star chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yudi Yudi Channel. Pada pagi hari ini tanggal 12 Juni 2022, admin bersama rekan-rekan admin nih, 3 orang akan melakukan perjalanan menuju ke daerah Kudus, Jawa Tengah. Dengan PO apa ya? Ya, admin akan melakukan perjalanan dengan PO Kalingga Jaya dengan kelas eksekutif kelasnya. Kita review dulu ya, nanti interior dan eksteriornya seperti apa. Ini admin naiknya dari terminal Lembang Ciledug. Oke, kita lanjut lagi untuk lihat interiornya. Ya, untuk bis Kalingga Jaya yang admin naikin ini nih dari terminal Lembang angkatan pagi, dia bangkunya itu seatnya menggunakan seat dari Rima Kencana atau H ya. Ini sudah bisa dibilang ini yang paling baru modelnya. Untuk selimutnya itu dia menggunakan bed cover. Nah, ini dia tebal banget. Nah, kira-kira seperti ini suasananya. Untuk di bagian depannya itu dia ada 2 LCD TV besar ya, dan satu lagi di belakang ini, jadi total ada 3. Lalu di bagian atas seperti biasa di sini ada blower AC-nya. Ada lampu baca dan juga ada lubang port USB. Selain di bagian atas, kita juga bisa temukan port USB ada di bagian handle tangannya ya. Ini bagian tangannya. Nah, di sebelah sini ya. Tuh. Ya, untuk total jumlah seatnya itu ada sekitar 30 seat. Dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension, sudah tentu pasti akan sangat nyaman ya di perjalanan. Lalu selain itu, bis ini juga dilengkapi dengan pintu darurat di bagian belakang dan pemecah kaca untuk menunjang keselamatan selama di perjalanan. Ya, kira-kira seperti itu. Oh iya, satu lagi di bagian bawahnya dipasangi karpet ya, jadi bisnya tetap kelihatan bersih, mantap. Dan juga dikasih sekat di depan, jadi kalau misalnya kalian yang ingin merokok juga bisa di depan. Dan tujuan pemasangan sekat itu untuk membuat penumpang lebih nyaman ya, kira-kira seperti itu. Mari kita lihat lagi interior di bagian toiletnya. Ya, untuk toiletnya kira-kira seperti ini ya, bersih. Ini berhubung bisnya masih baru banget, jadi masih bersih ya toiletnya. Oke, kita lanjut lagi, lihat lagi yang lainnya. Ya, selain beberapa fasilitas yang tadi admin sebutkan, juga bis ini dilengkapi dengan leg rest. Nah, leg rest ini untuk sandaran kaki ya. Jadi kalau misalnya kalian mau selonjoran nih, ini bisa dinaikkan. Dan juga ini di sini ada tuas buat maju mundur seatnya ya. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk harga tiketnya sendiri itu sekitar di angka 210 untuk tujuan ke Kudus. Nah, tujuan akhir bis ini yaitu ke daerah Jepara. Oke, kita lanjut lagi untuk lihat interiornya. Ya, lalu untuk di bagian atasnya ini dia ada bagasi atas ya. Ini bagasi atas kita buka. Nah, di sebelah sananya itu biasanya ada colokan untuk mengecas handphone. Ingat ya, untuk semua colokan yang ada di sini itu dia khusus untuk mengecas handphone, bukan untuk mengecas power bank ataupun
laptop ya. Ya, kira-kira seperti itu. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan bersama PO Kalingga Jaya menuju ke Kudus, Jawa Tengah. Ya, kira-kira seperti ini ya penampakan tiketnya. Dia sampul dan ini bagus ya untuk sampul tiketnya. Untuk kelasnya sendiri, Kalingga Jaya itu memiliki 3 kelas ya. Ada eksekutif, lalu suite plus, dan super eksekutif. Jadi dari Ciledug jam 5:30 lalu sekarang itu singgah di Terminal Pasar Jumat, Jakarta Selatan sekitar jam 6:30 pagi ya. Oke, coba kita lihat untuk eksterior dari bis ini di luar. Let's go. Ya, saat ini admin sedang berada di Terminal Pasar Jumat ya. Nih, mampir di Terminal Pasar Jumat, Jakarta Selatan untuk menaikkan beberapa penumpang. Nah, ini dia bis yang admin naikin ya. Kalingga Jaya dengan julukan Maulana. Di sampingnya dan di belakangnya ada stiker juga Adinda. Untuk jurusannya itu Jakarta, Semarang, Kudus, Jepara. Lalu untuk agennya sendiri itu di Pasar Jumat. Nah, itu dia agennya ada di paling pojok sebelah kiri. Nah, itu dia untuk posisi agennya di sebelah sana. Di sini menggunakan bodi Jetbus 3 terbaru yang itu Voyager. Dengan sasis Mercedes-Benz OH1626, tentunya sudah dilengkapi air suspension ya. Jadi sangat nyaman di perjalanan. Di sini juga dilengkapi dengan toilet, bed cover, dan juga free service makan. Dan tambahannya juga ada snack. Ya, kira-kira seperti itu. Seperti apa keseruan perjalanan bersama PO Kalingga Jaya? Ya, tetap ikuti Yudi The Channel, jangan di skip. Kita lanjut lagi untuk lihat eksterior ya. Ya, kira-kira seperti ini untuk bagian depannya. Nah, di mana bagian depannya itu juga ada variasi berupa strobo ya. Ya, tidak jauh beda dengan unit Jetbus 3 yang lainnya pada umumnya. Untuk Kalingga Jaya ini sendiri, dia merupakan bis asli asal Jepara ya. Bermula dari bis pariwisata, sekarang sudah ekspansi ke dunia AKAP. Ya, saat ini sekitar jam 8 ya. Bis singgah dulu di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk menaikkan beberapa penumpang. Sepi banget ya. Nah, ini ada lagi nih A4 nih. Nah, yang sebelah sininya A1. Yang ini A4. Nah, yang A4 ini dia super eksekutif. Untuk jumlah seatnya itu lebih sedikit ya, konfigurasinya seat 21. Ya, kira-kira seperti itu. Mari kita lanjut lagi perjalanan bersama PO Kalingga Jaya menuju ke daerah Kudus.
untuk snacknya yang tadi admin maksud ya. Untuk kemasannya bagus nih, dia tas jinjing gini. Coba kita lihat untuk di dalamnya dia ada apa aja isinya ya. Oh, ini dia ada kacang panggang, lalu wafer tenggo dan juga mineral. Ya, bisa dibilang bagus ya. Angkatan pagi dapat snack juga dan dikemas dengan sangat baik. Oke, kira-kira seperti itu. Mari kita lanjut lagi menikmati perjalanan bersama PO Kalingga Jaya menuju ke Kudus, Jawa Tengah. Persiapan ini kita servis makan di rest area KM 102. Sekarang sekitar jam 10 kurang 2 menit ya. Servis makannya di yang di belakang. Di depan sana juga ada, tapi kita yang di belakang sebelah sini. Oke, kita lanjut untuk lihat servis makannya seperti apa. Coba kita lihat di dalamnya servis makannya seperti apa ya. Ya, kira-kira untuk servis makannya seperti ini ya. Yaitu nasi rames, untuk menunya itu tadi ada 4 macam, ayam, lele, telur asin, dan juga hati sapi. Ya, admin ambillah ayam. Oke, kira-kira seperti itu. Mari kita lanjut lagi, makan dulu, nanti kita lanjut perjalanan lagi ya. Ya, sekarang admin udah selesai makan, kita lihat-lihat ya. Nah, bisa dilihat itu barisannya yang tadi ada di sini itu udah pada jalan semua nih. Tinggal menyisakan Kalingga Jaya dan Dispar Wisata di sebelah sana. Sekarang itu sekitar jam 10. Ini bisnya masih di sini nih. Kira-kira keburu enggak ya nanti sampai Kudus sebelum jam 6 sore? Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan bersama PO Kalingga Jaya menuju ke daerah Kudus, Jawa Tengah.
sekarang sekitar jam 2 kita tiba di Terminal Terboyo Semarang. Nah, itu dia posisi terminalnya dari sebelah sana. Alhamdulillah, kira sampai juga. Mas, matur suwun, Ge. Siap. Oke, Mas. Monggo. Pak, matur suwun, Pak. Oke. Alhamdulillah, kira sampai juga di Kudus sekitar jam 3.55 sampai di Kudus ya. Setelah tadi sekitar 1 jam tadi macet di daerah Sayung. Terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas dari PO Kalingga Jaya, Adinda. Sampai ketemu lagi di liputan perjalanan selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe apabila liputan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.